Halo geng bediler, balik lagi di channel Red 9. Oke, di video kali ini gue masih mau ngebahas soal knockdown. Ini knockdown gak ada habisnya ya kita bahas. Karena ada beberapa kemarin komen. Ya, kita bahas komenannya dulu ya, biar menjelaskan kalau ada yang belum paham. Ini ya, kekencangan nih. Terus kita buka dulu ya knockdownnya nih. Wah, iya. Nah, kemarin ada yang nanyain, ini knockdown-nya dratnya pendek amat, Bang. Apakah aman? Oke. Drat pendek ini dibuat berdasarkan regulator P70. Ini regulatornya ya, regulator vein work bow P70. Regulator ini biasa dipakai sama petembak-petembak lapangan. Tapi yang nggak jarang juga sih ada yang pakai regulator ini buat hunting. Cuman kebanyakan dipakai buat tembak lapangan. Karena dari segi harga ini regulator bisa dibilang kelas atas ya. Untuk harganya sendiri ini 5,5 juta untuk regulnya aja. Bayangkan 5,5 juta untuk regulnya aja. Nah, si knockdown ini kenapa dratnya pendek? Ini untuk mengikuti bentuk dari regulator P70 ini. Jadi, kalau misalkan kalian pakai knockdown yang paintball, ini bisa dipakai ininya. Tapi kalau misalkan punya dua unit, paintball satu, terus P70 satu, paintball buat hunting, P70 buat lomba. Jadi bisa dipakai ini knockdown. Langsung pasang aja ke sini. Langsung dipasang sini. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, ini kenapa nggak ada pengisiannya? Ini ada part terpisah juga, part terpisah. Di sini ada manometer sama pengisiannya. Jadi part bagian ke botol ini disambung ke sini. Bentar ya. Ini disambung ke sini, ini bagian ke botol ya. Terus ini ke P70. Nah, terus si posisi ininya tuh fleksibel ya, bisa diputer-puter ya. Disesuaikan sama bentuk popornya, jadi lebih enak gitu. Dratnya sama ya, pendek karena ke P70. Jadi itu ya kenapa si dratnya ini pendek, karena disesuaikan juga biar knockdown ini multifungsi. Nggak cuma dipakai buat regulator paintball aja. Kalau kalian ketakutan nih kenapa dratnya pendek, artinya nggak cocok. Saya saranin beli knockdownnya, ada kalau nggak salah yang ngeluarin dratnya panjang ya. Bisa dicarilah, bisa dicari sendirilah, beratnya panjang. Tapi kalau misalkan nyarinya buat
P70 biar fleksibel, terus bisa ke regulator standar biasa. Barangnya ini bisa dipakai. Jadi itu ya kenapa ini dratnya pendek. Udah dijelasin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang order bisa chat aja ya di nomor WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di deskripsi.